untuk mengulangi nafas yang sudah kita buang. Pakai kenikmatan ini dengan baik. Pakai kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-maksimalnya. Kita baca salawat al-Bushra 11 kali dengan niat yang khusyuk, baca bareng-bareng, bawa niat hajat kalian masing-masing, bawa hajat kalian sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Doakan kembali teman-teman kalian yang dulu sering hadir, semangat hadir, agar Allah subhanahu wa ta'ala raih lagi hatinya, diberikan taufik dan hidayah kembali untuk mereka berjuang kembali bersama-sama untuk mengenalkan dan menserukan keluhuran baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة الله baca bareng-bareng semua pakai hadrah وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا baca 11 kali dengan khusyuk. Ya Rabbana, Ya Karim, malam ini kami berkumpul di tempat ini, Ya Allah, mengadu cinta, mengadu kasih dengan kekasihmu Muhammad. Ya Allah, setiap hari kami memikirkan, mentafakurkan kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan, Ya Allah. Semakin jauh hamba ini, Ya Allah, bukan semakin dekat denganmu, Ya Allah. Ya Allah, beri kami taufik dan hidayahmu, Ya Allah. Beri kami taufik dan hidayahmu, Ya Allah. Ya Rab, Ya Rab, tambah semangat kami dalam berjuang, Ya Allah. Tambah cinta kami kepada Nabi kami Muhammad, Ya Allah. Tambah rindu kami terhadap Rasulullah. Ya Rabbana, Ya Ilahana, wa Ya Rajwana. Ya Rab, kami mohon kehadiratmu, Ya Allah. Kami mengemis rahmatmu, Ya Allah. Berkahkan perkumpulan kami, Ya Allah. Berkahkan majlis ini, Ya Allah. Jangan kau cabut nikmat yang telah kau berikan kepada kami, Ya Allah. Jangan kau cabut cinta kami terhadap Nabi kami Muhammad, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ilahana, Ya Allah, Ya Rabbana. Kami mohon kehadiratmu, Ya Rabb. Berkahkan penduduk kami, berkahkan rakyat kami, berkahkan warga kami, Ya Allah. Beri mereka nikmat, hidayah dan taufikmu, Ya Allah. Ya Rab, selipkan dalam sanubari kami kecintaan terhadap Nabi kami Muhammad, Ya Allah. Selipkan sanubari kami kecintaan terhadap Rasulullah, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari musibahmu, Ya Rab. Jauhkan kami dari musibahmu, Ya Allah. Tidak ada musibah yang paling besar kecuali jika engkau menjauhkan kami daripada engkau, Ya Rab. Ya Rab, jangan kau cabut nikmat tersebut, Ya Allah. Jangan kau angkat nikmat hidayahmu terhadap diri kami, Ya Allah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Tunjukkan kepada kami hati kami keluhuran Nabi kami Muhammad, Ya Allah. Tunjukkan kepada kami keluhuran baginda Nabi Muhammad, Ya Allah. Tunjukkan kepada kami keluhuran baginda Nabi Muhammad, Ya Allah. Ya Rabbana, beri kabar gembira lewat Nabi kami Muhammad, Ya Rabb. Hadirkan kembali Nabi Muhammad dalam majlis kami, Ya Allah. Hadirkan kembali ruh Nabi Muhammad dalam majlis kami, Ya Allah. Sehingga kami larut dalam cintanya, Ya Allah. Larut dalam kasih sayangnya, Ya Allah. Larut dalam kerinduan terhadapnya, Ya Allah. Larut dalam kecintaan terhadapnya, Ya Allah. Ya Rabb, la tukhayyib rajana, Ya Rabb. La tukhayyib rajana, Ya Mawla. La tukhayyib rajana, Ya Rabb. Ya Rabb, Ya Rabb. Matikan kami khusul khatimah. Matikan kami khusul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana. Ya Allah,
يا ربنا هدرك النبي محمد دلم كلمات قامي يا الله هدرك النبي محمد دلم رمحتك قامي يا الله هدرك النبي كبي محمد دلم قرق قامي يا الله ini kan keluarga kami, keluarga yang mencintai Nabi kami Muhammad, keluarga yang merindukan Nabi kami Muhammad. Ya, kumpulkan kami dalam samudra kecintaan terhadap Nabi Muhammad, bersama mereka-mereka yang satu frekuensi dengan Nabi kami Muhammad, yang satu circle dengan Nabi Muhammad. Ya Rab, la takta ya Rab, la takta ya Allah, لا تقطع يا رب لا تقطع يا مولاه يا رب بركحكم anak-anak kami بركحكم santri kami بركحكم semua yang belajar يا رب بركحكم majlis kami بركحكم احد kami يا رب mudahkan urusan kami dan orang tua kami guru-guru kami dan mereka yang kami cintai zahir wa batin يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله لا تقتل رجاءنا يا مولاه لا تخيب رجاءنا يا رب لا تخيب رجاءنا يا رب لا تخيب رجاءنا يا رب بحق نبي محمد وآل محمد وأصحاب محمد وذرية محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومؤلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة اللهم صل baca dari hati صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا يا وجميع مشايخنا من يومنا هدى إلى يوم baca sekali lagi dari hati اللهم صل وسلم على محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومؤلمينا وطالبتنا وطالبتنا بجتي بالقلوب برنبرن بسيني تنبه حضرة اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب baca semua wa afiyatin ya Rasulullah getarkan kembali ya Rab ketika kami mendengar nama kekasih kami Muhammad ya Allah baca bareng-bareng semua ushabihi Allah ya Rab kami tidak ridha ya Allah. Kau cabut nikmat ini ya Rab dari kami ya Rab. Ketika kami mendengarkan nama ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية أبدان والنور الأبصار وضيائها وآلاء آله وصحبه. baca bareng-bareng semua. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين. baca bareng-bareng pakai hadir semua. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين يا رسول الله. رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله على سيدنا محمد وأشقي ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. baca bareng-bareng sekali lagi. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين يا رسول الله. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. hadirin rahimakumullah. coba semuanya yang di atas panggung, yang di bawah panggung, yang di samping panggung, yang di belakang, coba meremin dulu matanya sebentar saja, 5 menit, sama-sama semuanya, semuanya termasuk yang mengatur sound system, semuanya, seluruhnya tanpa terkecuali meremkan mata kita semua.
Kemudian ingat satu nama yang mungkin kita lalai dengan perbuatan kita, yang enggak pernah bosan, yang enggak pernah letih, yang enggak pernah capek. Dan Nabi Muhammad sedih, dan nama itu selalu sedih ketika umatnya mulai lupa terhadap, ketika umatnya mulai jauh, ketika umatnya mulai tidak pernah lagi mengenalnya, ketika umatnya sudah tak lagi peduli akan dakwahnya, ketika umatnya mulai mengacuhkan dan terbiasa dengan sesuatu hal yang membuat Nabi Muhammad marah. Nama tersebut Muhammad. Malu kita ketika kita merongrong syafaat. Malu kita ketika kita berharap ingin disandingkan bersamanya di akhirat. Malu kita ketika kita berharap berkumpul dengannya. Tetapi nama tersebut mulai terkikis dari hati kita. Nama tersebut mulai hilang. Bahkan kita biarkan nama itu hilang. Pejamkan mata kita. Tanam. Paksakan. Hadirkan secara paksa dalam hati kita. Kalau kira-kira nama Nabi Muhammad tidak membuat hati kita bergetar. Kalau nama Nabi Muhammad enggak membuat hati kita takut dan butuh kepadanya, pasti ya Rab, hati kita begitu keras. Kalau hati kita begitu keras, bagaimana kita akan jumpa dengan Nabi Muhammad? Saya mengajak jamaah sambil mengejamkan matanya, mengucapkan dengan lantang sekencang mungkin, menyeru dengan nama Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habibullah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiullah. Kita sama-sama baca bersama-sama. Tapi saya meminta ketika membaca nama tersebut, angkat suara kita. Seolah-olah kita benar-benar butuh. Dalam keadaan yang terhempit, dalam keadaan yang susah, yang bingung kemana kita akan mencari, kecuali hanya ada satu nama tadi tersebut. Dan kita minta biar Allah enggak cabut ini nikmat. Biar Allah enggak hilangkan ini nikmat. Biar Allah enggak jauhkan kita dari Nabi Muhammad. Kita baca bareng-bareng semuanya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Baca dengan kencang semuanya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. 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 Baca dengan kencang hadirin. Baca dengan kencang, dengan hati yang bersih. Sampai anda mendapatkan Nabi Muhammad di hadapan anda. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. متى بسمة سمة سمة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. يا رب هدرك النبي محمد لوحدك يا رب.
tancap kembali ya Rab namanya ya Rab. Ukir kembali namanya ya Rab. Ya Allah, banyaknya dosa yang kami lakukan sehingga kami lari dengan Nabi kami Muhammad. Ya Rab, banyaknya dosa yang kami kerjakan sehingga kami melupakannya ya Rab. Maafkan kami ya Rasulullah. Begitu jarangnya kami menyebut nama kekasih kami Muhammad sehingga kami menganggapnya sebagai kekasih pujaan hati kami. Ya Rasulullah, ya Habibullah, la tatrukna wa kun ma'ana fi kulli yawmin wa fi kulli waqt. Ya Rab, la tukhayyib rajana, la tukhayyib rajana, لا تخيب رجانا يا رب. Bertahun-tahun kami selalu berdoa di dalam doa kami, ya Rab, hadirkan Nabi dalam mimpi kami, tapi sampai saat ini kami belum merasakan dan menikmati mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ini begitu kerasnya hati kami ya Rab, begitu jauhnya kami ya Rab, malu ya Rab, malu ya Rab pada Nabi kami Muhammad. Ya Rab, malam ini kami mohon ya Rab, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Rab. Hanya itu ya Rab, karena itu sebagai pemula ya Rab. Lembutkan hati kami ya Rab, sehingga ketika kami mendengar nama Nabi kami Muhammad bergetar seluruh tubuh kami, merasakan kerinduan yang dalam dan merasakan ingin perjumpaan dengannya. Jika memang kehidupan dunia hanya seperti ini dan menyebabkan kami semangat Nabi kami Muhammad, dan jika lo harus kematian itu datang dan menyebabkan kita dekat dengan Nabi Muhammad dan bersama dengan Nabi Muhammad dan duduk dengan Nabi kami, maka itu lebih kami harapkan daripada hidup di alam dunia an lalai dan penuh dengan dosa ya Rab. Ya Rab, beri kami taufik-Mu ya Rab, beri kami hidayah-Mu ya Allah. La taqtar, oh, putuskan harapan doa-doa kami ini ya Rab. Terakhir kami minta ya Rab, lembutkan hati kami ya Allah. Kami berdoa di tanah yang lapang, yang luas. La taqtar rajana ya Mula, la taqtar rajana. Kita baca bareng-bareng satu dengan khusyuk, dengan khudu, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh harapan, dan dengan niat Allah tambah-tambah kita untuk terus-menerus dicas iman dan kecintaannya. Kita baca bareng-bareng kasidah ya Rasulullah. Fadluhu.